Kita lagi masuk ke daerah Rawan Chandra Leo. Ini di daerah Rawan Chandra Leo. Gue harus ke mana? What's up, Yip of the World, yo! Kereta Arab siap MC di teritori Chandra Leo. Ini Depok, Nat, Depok. Depok tahun gue. Di sini gak ada yang tau Andovin sama sekali. Ada David. What's up, ada Andi. Spin it, Andovin, spin it. Dicium kamera gua dicium. Kamera gua dicium sana Leo, masuk YouTube lo. Kalau bakal masuk YouTube kamera gua. Iya, gua bakal masuk YouTube. Andovi fotoin gua. Kita difotoin Andovi, bayangin. Keren, men. Gila. 1 2 1 2 Chandra lebih humble. Andovi gaul sama cowok-cowok doang. Gaul. Dia mau cari cewek kan hari ini. Oh, mau cari cewek. Single ya, Bro? Single ya? Single ya? Fleksibel kok. Single enggak? Single enggak? Iya deh. Ya, nontonnya iya. Film single ya. November. Di Garcia, on the disc jockey, boom. Bukan kita bareng malam hari ini. Oh, belum. Sekarang disco apa sekarang apa? Belum. Shake that ass. Meryl dan Christabella, and then next we got Jennifer. Tanya gini. Ada Timothy and Keisha. Siap. Yang gak ada yang maju. Barengan, maju, 2, 3. Oh! Duduk kami! Oh, minumnya aja air putih. Anak kecil zaman sekarang. Oh. Here we go. Go. What's up the people of the world? Tabar rotatingly from this place and you are watching us. Hari ini ada apa, Tom? Hari ini Assalamualaikum. Pak Haji. Aneh anak Betawi biasa. Umi. Umi. Ya jadi kita baru saja syuting hari ini. Sebenarnya hari ini untuk video Instagram yang kita shoot. Tunggu aja di Instagram gue @chandralio. Bisa dibilang temanya tentang James Bond. Tentang James Bond. Ya kalian tahu James Bond kan? Tahu kan? Film yang terakhir itu yang udah rilis itu Skyfall dan itu filmnya keren banget. Apalagi lagunya. Ketimbang main sekarang itu bakal rilis lagi judul filmnya namanya Spectre. Baca Spectre dan lagunya dinyanyikan oleh Sam Smith, Writing on the Wall. Menurut gua personally lagunya bagusan yang Skyfall, Tom ya. Kenapa lagunya berubah, Pak Haji? Kan this is Skyfall, minum Wipol. Tapi ya kenapa tiap kali kita bikin Indomie di rumah kita sendiri rasanya kadang begini, begitu, begini-begitu aja. Beda sama di pinggir kali tempat jual Indomie mau warteg warung Ropang. Iya betul, sekarang kita lagi di Ropang, kita mau makan Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Nonton lagu tentang Indomie youtube.com/skinindonesia24. 2 tahun. Ya, 2 tahun mereka prepare lagu ini sampai akhirnya keluar. Please guys, watch that and comment what do you think about that song. Boom. Coachella Music Festival and you could actually see the stage from all different angles. Oh iya, oke. Okay. Jadi halo, nama gua enggak usah. Ya. Oke, halo nama gua Reza Octavian. Yeay, diculik Mami Niken. Mau ke Fresca. Mau ke preskon, aku diculik sama Mama Niken, mau ke preskon. Yeay, mau diwawancarai dengan cara diculik. Yeay, look at all the media. And the food, yummy. Nyam-nyam. Jadi, memang kolaborasi yang kami lakukan ini adalah benar-benar terutama untuk kita mau dikasih penghargaan. Dikasih penghargaan, padahal udah dikasih. Padahal udah dikasih, tapi kita suruh bawa lagi. Dan kita mau diberikan secara sah ya. Resmi. Kita bertemu oleh orang yang bersih. Yeay. Gue mic-nya dimana? Oh, pakai ini.
perasaannya lama dari 100 ribu dan hanya pas 30 ribu. Sekali lagi secara sah silver play button, our silver play button. Nanti ditunggu ya silver buttonnya. Okay, ditunggu ya. Bantu ya, dibantu ya. Dibantu, ya, dibantu, dibantu ya. Ya nanti kalau lu dapat bagi 5. Bagi 5. Ngomongin lain ke Mel Project. Sekarang kita mau nggak tahu mau ngapain lagi tapi ya ya udah jalan jalan. Subscribe ya di channel gua Martin Anugrah. Solo ya, solo sekarang solo. Suasana YouTube Creators Academy lagi pada makan-makan gratis yang disediakan oleh YouTube. Boom, hai hai halo. Yo, crack and egg. Crack and egg, lagi makan gratis. Koaro, makan juga, makan gratis ya. Makan gratis. Mau naik dong. Antuk saya, Pak. Lu udah ngantuk dari kemarin, udah dari latihan, terus fanfest. Sampai sekarang masih mau nge-MC. Lu itu orang pemesin sih, Dok. Hah? Lu tuh robot ya? I'll be back. Terminator, tapi Cina. Gimana sih? Tercinator. Terminatornya Mandarin. Gimana kalau vlog lu begini? Isinya muka gue semua. Gini. Duh, lu mau dubbing ya. Gua mau intro gue tapi lu bikin. Atau, dua, tiga. What's up the people of the world? Broadcasting live from this place and you are watching me again. Woo! Ada siapa di sini? Yo, what's up? Harbata, single Harbata, jomblo Harbata, Johar jomblo Harbata. Jadi sebenarnya sayang banget ya dia belum dapat kesempatan untuk tampil di YouTube Fan Fest, tapi next year dia bakal ada satu segmen spesial Dua Harbata performing YouTube Fan Fest. Amin. Nari Arab. Kita gambusan. Ya. Kita gambusan. Next year pokoknya kita gambusan. Luar di Fan Fest. Luar bohonta. Kalian lihat benda dance kan? Dance lu. Jarang-jarang lihat benda dance. Gitu. Oh, gua sih udah pasti gua tuh anak dancer abis tau enggak sih? Kayak waktu SMP gua udah ngedance bareng sama teman-teman gua yang enggak kenal gua tapi gua harus berteman sama mereka. Bos, subscribe to Jakarta Beatbox. Jangan nonton Tim Tuan. Gazelle itu alpha male, tapi pakaiannya kayak gini. Ini acara kecil, men. Acara kecil. Gila, men. Still the show abis, Gazelle keluar. Sekolah beatboxnya. Sekolah beatboxnya di mana? Hah? Sekolah beatboxnya di mana? Di Jakarta Selatan, Pak. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Jakarta Selatan, Sekolah Beatbox. Canda Leo jauh. Video quality is not bad. I mean, I've seen videos where they're not shot on super amazing cameras, but they look great. It's all about how you use what you have. Someone can have a super expensive camera and make the video look horrible. In fact, I've done a little bit of vlogging recently on my channel, and I found that, I did a few where it was just me and the camera, and I was like, this is okay, but then the moment you have a friend or someone sitting there that you can have a back and forth with, it's really helpful. So I can say for like kind of the personality stuff, like it's really cool to actually kind of rip up, and you end up coming up with stuff that you would never have scripted or thought of. Like going to college or not, and whether they think college is right for them or whatever. But you know, that's your own decisions, I think, whatever. So that's it. Kita baru aja Canda. Boom. Ini video emang enak. Kalau ini video. Sebentar Arab udah mau pulang dan gue sebentar abis ini ada lanjut lagi acara ke acara majalah Cleo. Dan tau nggak Cleo itu pasti tiap tahun bikin Cleo Bachelor. Oke. Okay. Dan detik ini kita buat statement. Oh, tahun depan kita bakal jadi Bachelor. Detik berapa? Jam 1, detik 4, menit 52. Detik 46, tanggal berapa sekarang? Tanggal 24. 24. Reza Arab dan Chandra Leo, tahun depan akan jadi Bachelor. Boom, ya. We're in Creators Academy because okay. We're content creators are stupid. We need to learn. Not that. Yeah. Have you met Kerr, Bethany, and some others? They're very lovely. Are you taking picture with them? Utama ganti kamera baru. Lensa baru. Lensa baru. Biasa kamera gede. Iya, iya. Sekarang lebih kompak. Kemarin aja tidurnya jam 5. Terus sekarang terus tadi bangunnya jam 8. Terus sekarang harus ikutin. Oh iya. Wah. Keren. Hai, halo. Anak gue. Anak. Enggak lah, gila. Wah. Chandra Leo so humble.
Kamu ano ayo? Instagram apa dari YouTube? Iya yang mana? Dari 1, 2 gue cendolnya manis sekali. Wah. Lu nonton video aku ya. Pas dulu pas. Boleh banget boleh. Guys, kita dapat Google Cardboard. Yes. Kenapa di situ ada layar? Di sini ada menara Apple, guys. Menara Apple ya. Yang di batu ya? Dok, kapan selesainya, Dok? Ntar lagi. Ntar lagi ya. Nungguin lama gara-gara pengen kasih plakat ke Tandali yang sebenarnya. Willy Winarko. Yo, what's up, man? Man, ya badan lu kenapa keren banget sih, man? Amin, semoga ya. Amin. Lu masih fitness, man? Masih. Iyalah. Bareng dong, man. Pesan-pesannya dong. Oke, seneng banget, par. Oke, guys. Gua sama rasa bangga karena begini. Menurut gua yang memotivasi gua untuk berkarya itu di YouTube itu pertama itu dari fans. Nah yang keempat ini dari YouTube sendiri dengan cara seperti ini, apresiasi melalui penghargaan button, silver button ini, gold button ini, itu yang juga memotivasi gua untuk terus berkarya. Terima kasih YouTube sudah memberikan penghargaan ini. Saya akan terus berkarya untuk YouTube. Yes. Dapat brand dari YouTube. Satu yang silakan ke saya. Yay! Congratulations. Thank you. Tepuk tangan dulu buat Chandra Leo. Foto nggak? Video. Video, oke. Okay. Yes. Oke, okay, thank you guys. Thank you. Selamat jalan, Leo.